Untayan hadis. Suami berdosa terkala tidak memberi nafkah. Wahab bin Jabir menceritakan bahwa mantan budak Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah pamit kepadanya. Saya ingin beribadah penuh sebulan ini di Baitul Maqdis. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu langsung bertanya kepada beliau, Apakah engkau meninggalkan nafkah untuk keluargamu yang cukup untuk makan bagi mereka selama bulan ini? Belum, jawab orang itu. Kembalilah kepada keluargamu dan tinggalkan nafkah yang cukup untuk mereka karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dianggap melakukan dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.